Oke, Tung Shema Hao, selamat datang di mata kuliah komprehensif. Dan senang sekali hari ini, hari Jumat 28 Mei 2021, ketemu lagi bersama teman-teman lewat YouTube. Dan hari ini kita akan mulai bab baru, yaitu bab 18. Di sepake, hanjia ni tak suan cu nar lu xing. Hanjia ni tak suan cu nar lu xing. Oke, jing tong xue man pak su fang dao 110 ye. 110 ya, di sepake, hanjia ni tak suan cu nar lu xing. Hao, nah tong xue man, sebelum kita mempelajari kewen, waman xian du isya sheng ci. Hao, tong xue man gen wo du. Di yi, e, ke, dian cai, hao chi, la zi ji ding, tang cu yu, zhou, fang jia, han jia, wai di, ling xia, bing deng, bing diao, kai wan xiao, wan xiao, ji hua, bing ma yong, chuan, you lan, xia, tian tang, shan shui, jia, tian xia, shao shu, min zu, feng su, lu xian, yi bian, yi bian, kao cha, gong fei, bei lin, chong qing, chang jiang, san xia, su zhou, hang zhou, gui lin, yun nan. Hao, tong xue men, bisa ya? Oke, silahkan bisa disimak. Saya baca ya, tong xue men menyimak. E, ke, dian cai, hao chi, la zi ji ding, tang cu yu, zhou, fang jia, han jia, wai di, ling xia, bing deng, bing diao, kai wan xiao, wan xiao, ji hua, bing ma yong, chuan, you lan, xia, tian tang, shan shui, jia, tian xia, shao shu, min zu, feng su, lu xian, yi bian, yi bian, kao cha, gong fei, bei lin, chong qing, chang jiang, san xia, su zhou, hang zhou,桂林，云南，好，不多，38个生词。Kita bahas satu persatu ya, tapi sebelumnya silakan di pause dulu video ini, lalu dibaca sendiri dulu bisa 2-3 kali ya. Silakan di pause, lalu setelah itu bisa di play lagi. Oke, okay, teman-teman, setelah nih mentu, kita simak satu-satu ya. Pasti sudah belajar dulu pas masa semester awal, ke pun juga. Nah, kalau kita ke rumah makan, kita pakai tian cai, tian. Nah, kita order cai ya. Sudah belajar juga ini hao chi, apalagi sudah belajar ben hao chi. Lalu ini ada makan namanya la zi ji ding. Nah, kira-kira bentuknya apa, teman-teman? Oke, okay, ini adalah ji dari ayam dan rasanya gimana? La, hen la ya, sangat sangat la, sangat bagaimana? Sangat pedas. La zi ji ding, sangat pedas. Kalau ada tang cu yu, tang cu yu, ini adalah bagaimana?
Tang cuy, tang cuy itu adalah ikan. Oke, tang cuy ikannya, tapi rasanya bagaimana? Ada tang, tang itu adalah gula, cu, cu itu adalah cuka. Oke, jadi rasanya nanti akan asam manis ikan, tapi asam manis. Wah, enak ya, tang cuy. Lalu ada co, co itu kita bisa ke week-nya. Ijo, ijo berarti satu week, satu minggu. Nah, Senin selain bisa menggunakan sing chi i, Tung Shaman juga bisa menggunakan co i. Bisa juga ya, co i, co er, co san, co se, co u, co liu, lalu co re. Selanjutnya ada Fang Jia. Oke, nah kemarin kemarin Rabu ya, tanggal 26 Mei kita juga tidak ada kelas karena gimana Fang Jia. Oke, setelah UAS, setelah UAS kita gimana Fang Jia. Lalu ini ada Han Jia. Nah, kalau mungkin di Indonesia tidak ada, ini adanya di negara dua musim. Nah, Han Jia ini adalah liburan musim dingin. Winter vacation-nya, liburan musim dingin setelah UAS, mereka libur ya, Hanja. Lalu ada Y, T. Tung Shui Man, bisa ya, Y itu artinya apa? Luar, T itu adalah Ti Fang, luar tempat. Maksudnya ini adalah luar kota, Y, T. Mau kemana? Wo yao qu Y, T. Oh, misal dipanggil Xiaoming, Wo yao qu ni jia. Oh, bu hao yi se, wo bu zai jia, wo zai Y, T. Sedang di YT, sedang di mana? Luar, sedang di luar rumah. CYT, sedang di luar rumah. Lalu ada Lingxia. Lingxia, ini apa Tung Xia Men? Lingxia itu adalah Ling, Ling sendiri itu adalah nol. Xia itu bawah, jadi di bawah nol. Maksudnya adalah minus. Lingxia, misal kita mau ngomong Lingxia berapa Tung Xia Men? Lingxia itu berarti 1 derajat di bawah 0. Lingxia. Oke ya, bisa ya. Jadi kita bisa ngomong Lingxia itu. Oke, coba saya pakai wait. Oke, Lingxia itu kita bisa menggunakan ini saya close dulu. Oke, Lingxia itu kita bisa menggunakan link. Selanjutnya, oh ini nggak bisa ya PDF-nya, nggak apa. Oke, ada ping tong. Nah, tong itu adalah lampu. Jadi ping tong ini lantern, lantern atau lampu dari S ya, bentuknya seperti S. Dari S ya. Selanjutnya ada ping tiao. Nah, kalau tiao itu pahat, jadi ini seperti patung-patungan, tetapi dari ping, dari es. Selanjutnya kai wan xiao. Oh, kai wan xiao. Wan xiao sebenarnya adalah joke, lelucon. Nah, kai wan xiao itu gimana? Ah, cuma lelucon ya, hari ini kita cuma bercanda saja. Kai wan xiao, bie sheng qi, wo zhi shi kai wan xiao, hanya bercanda. Lalu di shou, ji hua. 计划, nah, 计划, 你有什么计划? 诶, 明天周末, 你有什么计划? 啊, 我没有计划, 我有很多计划, 我计划明天怎么样怎么样, 要计划. Selanjutnya, 16, 兵马俑, nah, ini adalah terakota. Nah, teman-teman, nanti bisa ke 中国 sana, nah, bisa melihat 兵马俑. Selanjutnya, kalau misal belum tahu ya Ping Mayong seperti apa, bisa search di Google. Nah, bisa search Ping Mayong seperti apa. Oke, selanjutnya ada Chuan. Chuan, nah, kalau misal kita dari satu pulau ke pulau lain, kita bisa Zuo Chuan. Kita bisa naik kapal. Kata kerjanya Zuo, Zuo duduk juga, Zuo Chuan. Lalu ada Yolan. Yolan, kita gimana ini? Yolan, kita melihat-lihat. Jadi kita mengunjungi untuk lihat-lihat. Namanya Yolan, Lio. Sama Lan itu adalah Kan. Kita Lio untuk Kan. Kan Xia. Nah, Xia. Indonesianya apa Tung Shaman? Lembah ya. Selanjutnya ada Tiantang. Tiantang. Nah, teman-teman pengen ya. Semuanya pengen ke Tiantang. Pengen ke surga. Tiantang. Lalu ada san shui, ada san sama shui, nah ini adalah pemandangan yang bagus ya, ada gunungnya, ada airnya, san shui.
Lalu ada Cia, Cia itu sama dengan I sama dengan 1. Nah, Cia berarti dia nomor 1. Jadi kita bisa ngomong, wah, dia kualitasnya nomor 1. Selanjutnya ada Tianxia. Nah, dunia ini adalah gimana? Tianxia, Tian langit, di bawah langit. Maksudnya adalah dunia, di bumi. Berarti Tianxia. Tianxia, kalau surga berarti ngomongnya Tianshang. Oke. Selanjutnya, Shao Su. Dari kata Shao sedikit Su. Su itu adalah number. Numbernya sedikit, berarti maksudnya dia gimana? Minoritas. Ada Minzu. Minzu itu adalah Minzu itu adalah ini suku. Nah, hampir lupa. Minzu adalah suku. Jadi kita bisa ngomong Shaoshu Minzu, suku yang gimana? Sedikit atau banyak? Yang sedikit. Shaoshu Minzu, suku minoritas. Ada Fengsu. Fengsu ya, itu adalah ya perkataan atau peribahasa atau mungkin pepatah ya, lebih bagus pepatah yang terkenal. Shisu, Fengsu, sorry, Fengsu. Selanjutnya ada Lu Xian. Dari kata Lu, Lu itu sendiri adalah jalan ya, Xian itu adalah rute atau garis. Jadi kita bisa Lu Xian itu adalah oke, garis perjalanan atau mungkin bisa bilangnya rute. Lu Xiannya bagaimana? Momen yang liyo, Lu Xian zemeyang. Kita mau kemana dulu ini? Oh, ternyata ke kota ini baru ke sini. Kalau misal kita ke sebuah kota, kita kemana dulu? Kalau kita mau berbagai negara, Lu Xiannya bagaimana? Jadi kita sudah ada Lu Xian. Jangan kalau misal kita tidak ada Lu Xian kan bingung. Oh, mau kemana kita ya? Oh, mau kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, sudah jelas Lu Xiannya. 28, Yibian Shenmeshenme, Yibian Shenmeshenme. Nah, ini suatu kegiatan yang bisa dilakukan bersamaan. Nah, mungkin juga sudah dipelajari kemarin-kemarin. Nah, mungkin yang sering salah itu karena kegiatan awalnya. Misal, wo yibian xizao, yibian shuijiao, kan nggak mungkin. Sambil ngapain? Sambil mandi sambil tidur kan nggak mungkin. Jadi mandi sama tidur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Oke ya, misal wo yibian kan shu, yibian war shouji pun juga susah. Kan tidak bisa. Jadi sambil baca buku, sambil main HP kan nggak bisa. Jadi baca buku yang baca buku, main HP yang main HP. Jadi misal wo yibian shi fan, yibian kan dianying kan bisa. Sambil makan kan kita makannya bisa sambil lihat filmnya. Nah, seperti itu bisa. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Gaucha, gaucha kita survei. Kita melihat investigasi tempat tersebut secara langsung. Namanya disebut gaucha. Kita lihat seperti apa ya. Kita gaucha. Lalu ada gongfei. Nah, dari kata fei itu adalah fee. Jadi adalah ada hubungan sama biaya ini. Berarti gongfei adalah biaya yang dikeluarkan. Tergantung bacaannya. Kita nanti lihat bacaannya. Lalu ada Pelin. Nah, Pelin adalah nama tempat yang ada di Xi'an. Itu adalah nama tempat yang ada di Xi'an. Lalu ada Chongqing. Nah, ini juga, kota Chongqing. Changjiang, Jiang sendiri adalah sungai. Jiang panjang, berarti adalah sungai yang terpanjang di Cungkuo. Ini disebut Changjiang. Lalu ada Sanxia. Sanxia, nah ini ada nama tempat ya, disebut Sanxia. Lalu ada Suzhou. Suzhou, ini adalah nama tempat juga. Dan Hangzhou, nama tempat. Ini ada Suzhou sama Hangzhou. Mereka berdekatan. Mereka dijuluki kota yang paling bagus. Kota yang paling bagus yang ada di Cungkuo. Suzhou sama Hangzhou sangat indah sekali di sana. Ada banyak taman-taman. Selanjutnya ada Guilin. Nah, Guilin itu juga ada di provinsi Guangxi. Di sana juga sangat indah sekali. Lalu ada Yunnan, nah ini juga berdekatan dengan Guilin, tidak jauh. Makanya teman-teman nanti bisa di search seperti apa Pelin, Chongqing, Changjiang, Sanxia, Suzhou, Hangzhou, Guilin sama Yunnan di Google. Teman-teman bisa lihat seperti apa sih nanti biar pengen kesana suatu saat. Kalau misal ada kesempatan bisa kesana, bisa memahami nama-nama tempat tersebut. Oke, Shengzi sudah kita pelajari. Silakan, Tong Xiaomen juga bisa di pause sebentar, lalu dibaca lagi Shengzi-nya. Lalu diingat-ingat, ini tadi artinya apa ya? Nah, gak bisa sebelum kita masuk ke bacaan. Oke,
Kita masuk ke kewen I. Kewen I, chi shenme dou keyi. Nah, ini ada Mike sama Mali. Kita lihat mereka sedang ngobrolin apa ya. Kita lihat ya. Wo you diar e le, xiang chi diar shenme? Ni ne? Wo you e you ke, zan men qi fan guan ba? Oke, mereka ke fan guan ya. Sekarang zai fan guan. Mike shuo, ni chi diar shenme? Ni dian ba, shenme dou keyi. 你们两位要点什么? 小姐,你们这有什么好吃的菜? 什么好吃我们就吃什么? 我们这什么菜都好吃啊? 是吗? 把你们这最好吃的菜给我们来两个。 这儿的辣子鸡丁和汤醋鱼都不错。 那就一样来一个吧。 我们喝点什么呢? 随便,你说喝什么就喝什么吧。好,这个有玛丽和麦克还有服务员在讲话。我们看看,他们俩觉得很饿,玛丽又饿又渴。 Nah, sudah lapar haus lagi. Makanya dia bilang zaman kita ke fan guan. Kita ke fan guan, kita ke mana? Restoran. Setelah sampainya di Fan Guan, Michael-nya bilang, "Chi diar shenme? Ni dian ba?" Katanya dian ba. Dian di sini dari kata apa? Dian cai tadi. Pesan makan. Shenme to kei. Apapun gimana? Oh, oke. Selanjutnya, dia bilang gini, "Ni men liang wei yao diar shenme? Ni men liang wei berapa? Liang wei dua orang yao diar shenme? Mau pesan apa? 小姐,你们这里有什么好吃的菜? Ada yang enak apa? 什么好吃,我们就吃什么? Jadi 什么? Ada kata 什么? Apa yang 好吃? Kita makan apa? Ya pokoknya kita makan yang enak itu. 我们这什么菜都好吃啊? 什么都好吃啊? 什么菜都好吃? Jadi ya apapun gimana? 很好吃. Michael-nya masih gak percaya. Sema? Nah, ba ni men zher zui hao chi de cai. Makanan yang gimana zui hao chi? Paling enak. Ge wo men lai liang ge. Asih dua ya, yang paling enak dua. Zher de la zi ji ding he tang cu yu dou bu cuo. La zi ji ding nya sama tang cu yu nya gimana bu cuo. Not bad di sini. Michael-nya bilang, na jiu yang lai yi ge ba. Oke? Setiap satunya mau satu. Setiap jenisnya mau satu. Woman, hetiar semana? Malinya bilang suipian lagi apa? Terserah. Terserah. Ni shuo he shenme, jiu he shenme. Kamu ngomong mau minum apa? Ya udah minum apa. Jadi malinya ngikut sama Mike. Ni shuo he shenme, jiu he shenme. Oke, kewen I, woman, I ci tu ya. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya, Chi shenme dou kei, Mike. Satu, dua, tiga. Wo you diar e le, xiang chi diar shenme? Ni ne? Wo you e you ke, zan men qi fan guan ba? Ni chi diar shenme? Ni dian ba, shenme dou kei. 你们两位要点什么? 小姐,你们这有什么好吃的菜? 什么好吃,我们就吃什么? 我们这什么菜都好吃啊? 是吗? 把你们这最好吃的菜给我们来两个。 这儿的辣子鸡丁和糖醋鱼都不错。 那就一样来一个吧。 我们喝点什么呢? 随便,你说喝什么就喝什么吧。 好, ini adalah 课文一, 他们在饭馆吃饭, 那他们也点了辣子鸡丁和糖醋鱼, 他们也喝什么呢? 不知道, 反正玛丽娘说, 你说喝什么就喝什么。
好，我们到课文二，同学们，课文二，你是哪儿冷去哪儿啊？Coba kita lihat ngomongin apa ini, ada Tianzhong sama Mike. Tianzhong sama Mike cuma mereka berdua ya. Tianzhongnya so, "Shijian guo de zhen kuai, xia zhou kao wan shi jiu yao fang han jia le." Shi a, han jia, ni you shenme da suan ma? Xue xiao yao zu zhe liu xue sheng qu wai di lu xing. 谁都可以报名，你报名吗？ 我听谁说过这样事， 不过我想自己去旅行。 去哪儿？ 哈尔滨。 哈尔滨？ 你是哪儿冷去哪儿啊？ 现在那儿白天已经零下20多度了。 听说哈尔滨的冰灯冰调很好看，我想去看看。你想怎么去？除了骑自行车以外，怎么去都可以。怎么去都行。你有开玩笑？要是买不到火车票，就坐飞机去。你的计划呢？ 我打算先去西安看看碑林和兵马俑，再到重庆，从重庆坐船游览长江三峡，然后去苏州、杭州，最后去桂林和云南。田芳说：“苏州、杭州很美，上有天堂，下有苏杭嘛。你去过？” 桂林吗？听说桂林山水甲天下，风景像花一样，美极了。没有，我对云南少数民族的风俗很感兴趣。要是有机会，一定去看看。你的旅行路线很好，不过要花多少钱呢？ 是公司要求我利用假期边旅行一边考察的。原来你是公费旅行啊。OK，课文也很长，因为生词也这个很多。好，我们看看 妮妮田方和麦克他们在讲什么呢？他们在讲旅游的事情。田中说。 时间过得真快， 时间nya gimana? Sangat cepat, waktunya cepat berlalu ya. 下周考完试就要放寒假了， setelah考试 sudah fanghanjia, hanjia tadi adalah libur musim dingin. Mike-nya so, 是啊, 寒假, 你有什么打算吗? Ada 打算gak? Oh, 学校要组织留学生 mau mengkoordinir, 组织koordinir 留学生 untuk去外地旅行。 谁都可以报名， 谁, ini bukan nanya siapa, tapi siapapun bisa 报名 mendaftar. 你报名吗? 我听谁说过这样是, pernah dengar ya. 不过我想自己旅行。 Michael ini mau gimana? 自己旅行, pengen sendiri. Tianzhong nanya, 去哪儿? Ke Harbin. Harbin ini, teman-teman, perbatasan dekat dengan Rusia. Jadi sangat dingin sekali di sana. Di daerah timur laut ya, di timur laut. Timur laut sana. Harbin, 你是哪儿冷去哪儿啊? Kamu itu pergi yang dimana dingin. Dimana yang dingin, kamu ya pergi kemana? Oke, okay, di mana yang dingin kamu pergi kemana? Berarti maksudnya nyari yang dingin-dingin ini. Xianzai nar baitian yijing lingxia 20多度了. Sekarang baitian bukan hari putih, tetapi adalah siang hari. Siang harinya di sana sudah lingxia 20多度. Sudah lingxia di bawah 0, 20 derajat. Tingshuo, dengar-dengar Harbin tak ping teng ping tiao, hen hao kan. Nah, di sana itu ada seperti pertunjukan
pertunjukan untuk pahat dan juga diberi diberi lampu dari SS seperti itu. 我想去看看, namanya Ping Teng Ping Diao. 你想怎么去? Gimana perginya? 除了自行车以外,怎么去都行? Pokoknya gimana? Kecuali naik sepeda. Gimana pun oke. Pokoknya selain naik sepeda lah. 你又开玩笑? Kamu gimana? Bercanda. 要是买不到火车票就坐飞机去. Jadi dia mau beli apa ini? 要是, kalau 买不到, tidak dapat 火车票, tidak kebagian 火车票, tidak kebagian kereta, dia mau 坐飞机去, mau naik pesawat. 你的计划呢? Gimana 计划mu? Dia punya rencana apa? 我打算先去西安看看贝林和兵马俑, ke Xi'an dulu, karena Pingmayong sama Pelinnya ada di Xi'an, lalu ke Chongqing, lalu dia turun agak ke kanan, agak ke barat, lalu Chongqing zuo chuan, jadi dari Chongqing dia naik apa? Chuan, naik kapal, yolan Changjiang Sanxia, oh jadi naik kapal sana dia lihat Sanxia, di sana itu bagus sekali, sambil naik perahu ada di Changjiang. Rahu di Suzhou, dia lalu ke timur sana, terus ke Suzhou sama Hangzhou, lalu turun agak ke barat dia naik, dia ke turun barat dia pergi ke Guilin sama Yunnan, ke barat lagi. Wah, Tianfang shuo Suzhou Hangzhou henmei ya. Suzhou Hangzhou itu dengar-dengar henmei dong Xiaman. Sampai ada pepatah yang bilang, Shang yo tiantang, xia yo suhang. Kalau di atas langit itu ada surga, di bawah langit itu ada suhang. Maksudnya apa? Suzhou sama Hangzhou. Jadi sampai perbandingannya seperti surga. Ni qi guo Guilin ma? Ting shuo Guilin san shui jia tian xia. San shui-nya pegunungan dan airnya. Jadi pemandangan air dan gunung yang ada di Guilin katanya itu adalah di dunia ini gimana jia satu, number one, nomor satu. Feng jing xiang hua yang seperti lukisan, mei ji le. Mei you, wo dui Yunnan shaoshu minzu de feng shu hen gan jing qu. Jadi dia lebih tertarik sama kehidupan shaoshu minzu di Yunnan sana. Jadi seperti suku minoritas yang ada di Yunnan seperti itu dia lebih tertarik. Yao shi you jihui yiding qu kan kan, mau lihat-lihat dia ini. Ni de lu xing lu xian hen hao, lu xiannya ya tadi bagus ya. Jadi dia turun ke kanan, ke kiri lagi, turun lagi. Pokok yao hua he duo shao qian na. Kita lihat ya, berapa duit ini? Pergi ke beberapa kota minimal ke mana tadi? Dia ke Xi'an, tapi lupa. Xi'an, Chongqing, mungkin dia perlu ke Sichuan dulu itu nanti. Lalu dia ke Suzhou, Hangzhou, lalu Guilin, Yunnan, tujuh kota yang dia tuju. Makanya yao hua duo shao qian na. Tianzhongnya shuo, shi gongsi yao qiu wo liyong, memanfaatkan jiaqi, memanfaatkan liburan. Ipian lusing, ipian kaoca, sambil lusing, sambil dia traveling, sambil dia liburan, sambil dia kuanca, apa ya, kaoca, sorry, kaoca, dia mengamati di sana. Jadi dia di kongse sana yang membiayai. Oh, yuanlai ni se gongfei lusing ah. Oh, jadi dia ada yang membiayai ini lusingnya ya. Enak sekali ini Tianzhong. Oke, okay, kawan ara tong shaman, kita baca sekali lagi ya kawannya. 1 2 3. Shijian guo de zhen kuai, xiazhou kao wan shi jiu yao fang hanjia le. Shi a, hanjia, ni you shenme da suan ma? Xueqiao yao zhuzhe liu xue sheng qu wai di lu xing, shui dou ke yi bao ming, ni bao ming ma? Wo ting shi shuo guo zhe yang zhe jian shi. 不过我想自己去旅行, 去哪儿? 哈尔滨。哈尔滨? 你是哪儿人去哪儿啊?
现在那儿白天已经零下20多度了。听说哈尔滨的冰灯冰钓很好看，我想去看看。你想怎么去？除了骑自行车以外，怎么去都行。你又开玩笑，要是买不到火车票，就坐飞机去。你的计划呢？我打算先去西安看看碑林和兵马俑，再到重庆，从重庆坐船游览长江三峡，然后去苏州、杭州，最后去桂林和云南。田芳说：“苏州、杭州很美，上有天堂，下有苏杭嘛。你去过桂林吗？听说桂林山水甲天下，风景像画一样，美极了。没有，我对云南少数民族的风俗很感兴趣，要是有机会一定去看看。你的旅行路线很好。”不过要花多少钱呢？是公司要求我利用假期一边旅行一边考察的。原来你是公费旅行啊。好，那他们再谈谈关于旅行的事情呀。Mereka sedang ngobrolin masalah旅行，karena sebentar lagi masang sudah放寒假了，sebentar lagi sudah mau libur musim dingin。Oke, banyak sekali tempat yang akan mereka kunjungi ya, Tong Xiaman. Oke, silahkan dipelajari lagi, Shengzi dan juga Kewen. Lalu Tong Xiaman silahkan bisa dilihat di halaman ini. Halaman IPA I19 ya, 119. Silahkan dikerjakan seperti biasa, nomor 1 sampai 10. Romawi 3. Romawi 3 nomor 1 sampai 10 gampang sekali bisa dikerjakan. Lalu kalau sudah bisa dikumpulkan di OCW. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dan juga kita akan bahas Viva dan silakan dipelajari lagi Shengzi dan juga Kewen. Besok Rabu akan dicek satu persatu untuk membaca Shengzi dan juga Kewen. Jadi pastiin teman-teman sudah siap semua cara bacanya. Oke? Kita akhiri dulu pertemuan hari ini pada hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Rabu, pertemuan mendatang. Masih lanjut di bab 18 yang berjudul Hanja Ni Ta Xuan Qu Nar Lu Xing. Oh, Tong Xiaman, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap hindari kerumunan dulu. Kita ketemu lagi dengan semangat terus dan juga badan yang sehat. 我们下课，同学们再见。